banyak yang suka ini, Pak. Soalnya nila pepes itu kan sekarang kalau di rumah-rumah makan lain kan sudah jarang. Kalau saya ke Semarang ke nila. Menagih rasanya ini. Menagih. Dampak kesehatan itu untuk mengurangi apa minyak, ya mengurangi minyak biar enggak kandungan kolesterolnya itu yang kita makan tidak terlalu banyak. Minyaknya tadi berapa, Mbak? Sekitar 30-an dari sehari bisa habis 30-an porsi. Harganya berapa, Mbak? Harganya 25. 25.000 rata-rata penikmatnya itu dari kalangan orang tua orang apa? Orang tua, kalau pepes kebanyakan orang tua. Jika peminatnya dari mana aja, Mbak? Gimana? Peminatnya dari mana aja? Peminatnya, yaitu daerah Pantura, sekitar sini mungkin kebanyakan itu mungkin daerah Jepara, Kudus, Pati, Semarang dan sekitarnya. Pepes nila dan daun kemangi. Bisa ceritain sedikit dong terkait masakan pepes ikan nila. Pepes ikan nila itu memang udah resep dari menu di sini udah dari dulu. Sudah 5 tahun lebih. Masih eksis sampai sekarang. Kenapa menjadi menu favorit di sini, Om? Ya, banyak yang suka ini, Mbak. Soalnya nila pepes itu kan sekarang kalau di rumah-rumah makan lain kan sudah jarang. Kalau di sini itu memang kita tetapkan sebagai menu di sini. Rasa yang ditonjolkan apa? Nila. Rasa pepes ini kan dia secara apa? Rasanya tuh khas gitu, maksudnya rasa ikannya tuh khas gitu maksudnya. Kalau kita goreng mungkin apa? Rasa ikannya tuh udah apa rasa kegoreng gitu maksudnya. Kalau nila ini kan kalau dipepes kan rasanya lebih khas ikan gitu. Lebih rasanya lebih keluar rasa ikan. Jelas kan mirip garang asem. Nah, yang beda kan apa nih dari garang asem? Yang membedakan dari garang asem itu ya apa rempahnya. Nah, kalau campuran mungkin ada yang sama. Cuman apa untuk campuran tuh ada yang sama dan yang bumbu halusnya yang lain. Rempah-rempahnya. Gimana Pak rasanya setelah mencoba pepes ikan nila di sini? Rasanya enak, lezat. Pokoknya semua ada, Mbak. Udah pernah coba sebelumnya? Belum. Cuma satu kali. Kesini sengaja pesan itu atau gimana? Iya, sengaja pesan. Pengen tahu coba rasanya. Kalau untuk bumbu sendiri gimana, Pak? Bandingkan nila lain mungkin. Kayaknya lebih enak ini, Mas. Rasanya lebih yang nikmat, lebih mendalam. Sini sih pas. Ada rasa rempahnya juga. Iya, ada rasa rempah-rempahnya juga. Pokoknya pas ini, Mas.
besok kalau saya kesempatan kesini lagi. Menagih rasanya. Menagih.